warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang bioteknologi forensik. Saya Dianti Givari Nisa, nomor absen 01. Saya Aileen Ardarani, nomor absen 3. Saya Alia Ganesara, nomor absen 5. Saya Anissa Fitri, nomor absen 7. Saya Bintang Ilham, nomor absen 9. Saya Brieta Amelia, nomor absen 11. Jadi, bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi, yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat suatu produk yang berguna. Nah, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat sebuah produk atau menghasilkan jasa, sehingga dapat mensejahterakan dan memudahkan manusia. Bioteknologi sendiri mulai berkembang sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan mikroorganisme. Selanjutnya, bioteknologi terus berkembang menjadi bioteknologi modern yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika seperti yang kita ketahui sekarang. Bioteknologi sendiri banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan dan forensik. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan dan membahas lebih lanjut apa itu bioteknologi dalam bidang forensik. Lebih tepatnya, teknik apa yang digunakan dalam bioteknologi forensik, prosedur yang dilakukan, dan dampak dari bioteknologi forensik terhadap. Bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik merupakan bioteknologi yang digunakan untuk membantu proses penyelidikan tindak kriminal. Sedangkan pengertian forensik sendiri ialah aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Sejak kemunculan bioteknologi, proses investigasi tindak kriminal menjadi lebih akurat. Bioteknologi yang digunakan dalam bidang forensik yaitu DNA profiling atau DNA fingerprinting atau yang lebih dikenal dengan pengenalan sidik DNA. Dalam bidang forensik, fungsi DNA profiling adalah untuk menemukan pelaku kejahatan dan untuk mengenali korban kejahatan yang sudah tidak dapat dikenali lagi jasadnya. DNA fingerprinting adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita atau pola potongan DNA. Dua aspek pentingnya digunakan dalam DNA fingerprinting ialah adanya keberagaman dan variasi profil DNA pada suatu individu. Berdasarkan penemuan Alex Jeffrey dari Oxford University pada tahun 1985, profil DNA pada setiap individu sangat unik dan terdapat keterkaitan dengan profil DNA pada suatu keluarga. Hal tersebut yang menjadikan DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang sesuai pada gambar A1. Sementara itu, pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu, seperti pada gambar A2. Pencocokan yang dilakukan biasanya antar sampel seperti DNA di TKP dengan DNA milik tersangka atau DNA korban dengan DNA keluarga terdekat korban. Lebih tepatnya yang dicocokkan adalah segmen atau pola potongan DNA yang telah diperbanyak. Sejauh ini, permasalahan yang dipecahkan menggunakan DNA fingerprinting adalah kasus pemerkosaan, kasus mutilasi, kasus perampokan, kasus pembunuhan, pengenalan korban peledakan bom, berbagai bencana alam, dan untuk mengetahui ayah, ibu, atau anak kandung. Contoh
Contoh kasus yang akan kami bahas secara mendetail adalah kasus perampokan sebuah rumah di mana si pelaku meninggalkan darah saat berusaha keluar lewat jendela yang pecah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Rumah Kina dirampok minggu lalu. Polisi bisa mengidentifikasi pelakunya lewat DNA yang ditemukan di TKP. Tapi bagaimana cara mereka melakukannya? Nah, biar tahu, kita harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan DNA fingerprinting. Selain itu, kita juga perlu paham tentang fungsi dari DNA fingerprinting. Jadi ceritanya si perampok ngancurin jendela dan ninggalin darah pada kaca yang pecah. Nah, berarti darah ini tadi termasuk sampel yang bisa didapatin dari TKP. Selanjutnya, sampel tadi diselidikin oleh man forensik laboratorium. Pertama, mereka mengekstrak DNA dari sel-sel yang ada di dalam darah. Terus, DNA-nya dipotong menjadi fragmen-fragmen yang lebih pendek menggunakan enzim. Kemudian, fragmennya ditempatin di sumur atau wadah di dalam gel. Nah, terus dipisahkan nih menggunakan arus listrik. Nanti ukuran fragmennya bakal beda dan menempuh jarak berbeda pula. Fragmen-fragmen yang paling kecil akan menempuh jarak yang paling jauh. Dari sinilah terbentuk pola pita DNA yang bisa dibandingkan dengan pola DNA milik beberapa tersangka atau suspek. Enzim bisa memotong DNA milik orang yang berbeda pada posisi yang berbeda-beda, dan terbentuklah set berbeda yang terdiri atas beberapa fragmen. Set-set yang berbeda ini akan menghasilkan pola pita DNA yang berbeda ketika dipisahkan di atas gel. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap orang memiliki DNA yang unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Nah, jika ada dua pola yang cocok, maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelakunya. Kita telah mengetahui bahwa polisi bisa mengidentifikasi perampok rumah Kina menggunakan DNA fingerprinting. Mereka membuat sidik DNA dengan mengambil sampel dari sel seseorang dan memisahkan fragmen-fragmen dari DNA untuk membuat pola. Jika pola yang cocok nih dengan sampel yang di TKP, maka orang itu ialah pelaku yang sebenarnya. Dampak bioteknologi forensik terhadap bidang sosial. 1. Masyarakat menjadi lebih tenang karena pelaku kejahatan di sekitar yang telah ditangkap dengan adanya DNA profiling. Menegakkan keadilan dengan menghindari kesalahan penangkapan pelaku kejahatan dengan adanya pengenalan sidik DNA. Jadi kesimpulannya, bioteknologi merupakan penggunaan organisme sebagai alat untuk memudahkan dan menyejahterakan kehidupan manusia. Bioteknologi forensik sangat diperlukan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkap para pelaku kejahatan. DNA fingerprinting telah membantu banyak proses investigasi tindak kriminal dengan sangat akurat. Hal ini membuktikan bahwa setiap manusia memiliki ciri khas DNA-nya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut saya sudah cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.